بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung bacaan kitab Sahih Muslim kita. Kalangan Al-Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, dengan sanad yang bersambung kepada beliau, iaitu pada kuliah lepas kita baca hadis 386. Okay? Panjang kita bicara pasal hadis 386 ni. Cuma kita recap sikit lah, sebab kuliah kita dah jadi 2 minggu sekali. Sebelum ni kuliah kita seminggu sekali je. Jadi kita maklumat tu fresh bila dah 2 minggu sekali. Kadang-kadang ada minggu kelima pula, kemudian ada minggu pertama. Jadi dia 2 minggu gap tu, 3 minggu gap tu, itu kurang bagus sebenarnya. Okay? Tapi ala kulli hal, alhamdulillah yang ala kulli hal. Apa yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita dah bincang hari tu hadis 385. Kita recap sikit hadis 385 ni. Okey, hadis 385. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullahu taala, yang meninggal tahun 261 Hijriah, qala hadathana bisanad al-muttasil ilayh, dengan sanad yang bersambung kepada beliau. Okey. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberi saya keperluang untuk membaca hadis kitab ni, Sahih Muslim dengan bersanad. Okay? Dengan sanad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dalam ceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash ha, قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائت أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيء أو بعظم. Dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin dalam menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dalam menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Abu Khazim Ad-Darir, daripada Waqi' Al-Jarrah bin Malih, dari Sulaiman bin Mihran. Dalam riwayat yang disebutkan, dalam menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Al-Laythi, dalam menceritakan kepada yang sedangkan lafaz disebut miliknya, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Ibrahim An-Nakha'i, daripada Ibrahim Abdurrahman bin Yazid, dari Salman Al-Farisi. Okay. Dia berkata, ditanyakan kepadanya, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu hingga adab beristinja? Maka Abdurrahman berkata, Salman menjawab, ya ajal, sesungguhnya dia telah melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar. Kita bincang masalah ni kan, saat buang menghadap kiblat buang air besar ni, apa kesimpulan hukumnya? Kesimpulan hukumnya adalah di sisi madhab Asy-Syafi'i, dan inilah yang rajih, iaitu bila dalam bangunan yang tertutup, maka boleh kita menghadap ke kiblat, tidak berdosa, tidak salah, tidak makruh dan tidak haram, tidak makruh dan tidak haram di dalam bangunan
yang ditetapkan untuk jadi toilet, tidak dilarang, tidak diharamkan. Okey. Adapun tempat lapang, tempat lapang yang terbuka, ia haram menghadap kiblat, haram membelakangkan kiblat. Yang makruh pula macam mana? Yang makruh pula iaitu tempat lapang dan ada dinding yang muktabar, dinding yang muktabarah. Ha, dipanggil dinding yang muktabar. Dinding yang muktabar ni apa dia? Ada dinding pun ada muktabar juga. Iaitu dia tingginya 2/3 hasta, iaitu lebih kurang 40 cm dan jaraknya 1 meter ataupun 3 hasta daripada kita. Okey. Jaraknya tinggal 3 hasta. Maksudnya kalau di tempat yang lapang. Jadi ada 3 . Satu memang tempat yang khas untuk toilet. Tempat yang khas untuk toilet yang berdinding, yang bertutup kiri kanan depan belakang, maka tak makruh, tak haram. Tak makruh, tidak haram. Tidak haram, tidak makruh menghadap dan belakang kiblat. Yang kedua, tempat lapang tetapi ada penghadang yang muktabar. Penghadang yang muktabar itu sebab apa dia? 40 cm, 2/3 daripada satu hasta. Satu hasta menurut ulama-ulama fiqah kita mazhab Syafi'i, dia lebih kurang 58 cm satu hasta. 60 cm lah. Kita kata 40 cm lah. Jadi 2/3, 40 cm. Dan jarak dia tak boleh 3 hasta daripada jarak daripada depan kita pula. Jadi kalau lebih dari jarak 3 hasta dianggap tidak ada penghadang, walaupun ada penghadang depan tu. Jadi untuk yang macam ini, untuk kawasan yang macam ini yang bukan kawasan khas untuk toilet, maka kita kata hukum menghadapkannya adalah makruh. Makruh, dibenci menghadap ke kiblat dan membelakangkannya. Okey. Dan yang ketiga, tempat lapang dan tidak ada langsung penghalang lah. Yang ini tidak syak lagi, dia dilarang, maka hukumnya ialah haramun, haram. Okey. Yang ini haram. Itu kesimpulan kita. Dan Syekh Muhammad Adam Al-Tubi dalam syarah dia pun, dia kata dia merajihkan pendapat ni kerana berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Umar, satu hari aku panjat bumbung rumah Hafsah dan aku ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air kecil membelakangkan kiblat. Okey. Jadi berdasarkan ni malak kebaitul maqdis, berdasarkan hadis ni lah para ulama kita Asy-Syafi'iyah telah membuat satu kesimpulan bahawa boleh tak ke kiblat atau membelakangkannya di dalam bangunan yang khusus, di dalam bangunan yang khusus. Barakallahu fiik. Kemudian dia sebut kat sini, dan saat buang air besar dan juga buang air kecil, beristinja dengan tangan kanan. Ini termasuk dalam bab adab pula. Nabi SAW melarang istinja dengan tangan kanan. Adakah haram? Dia tidak haram, dia makruh. Okay. Dia melarang istinja dengan tangan kanan. Apa-apa kaedah dia, apa yang dilarang sebabkan bab adab, maka hukumnya makruh. Macam makan dan tangan kanan, istinja dengan tangan kanan. Beristinja dengan batu kurang dari 3 buah. Yang ni sebab ada dalil lain yang menyokong bahawa tidak boleh kita untuk istinja kurang daripada 3 biji batu ataupun bersatu, ada 3 sisi yang boleh disapu, padanya 3 sisi. Okey. Jadi dalam masalah ni mazhab Syafi'i, dalam masalah istinja pula dia ada syarat-syarat dia. Syarat pada batu, syarat pada perkara yang disapu tu, alat tu, syarat pada sapuannya dan syarat pada jenis najis tu. Jadi kalau kita recap balik, benda fiqah ni kena ulang-ulang baru dia boleh ingat. Pertama sekali, apa maksud batu dalam masalah ni? Mazhab Syafi'i, bagi mazhab Syafi'i, batu tu ialah apa saja yang boleh menghakis ke? Ataupun yang boleh menghilangkan kotoran. Yang boleh hilangkan kotoran. Jadi benda kesat yang boleh menghilangkan kotoran itu namanya hajar. Namanya hajar, quote and quote, hajar. Maksudnya batu. Walaupun dia bukan batu. Seperti kertas yang kasar, seperti kayu, seperti seumpama dengannya, dengan kepala lembing. Kepala lembing maksudnya yang tumpul. Okay. Maksudnya Nabi menggunakan kayu. Maksudnya
boleh gunakan kayu dan seumpama dengannya. Apa saja yang kesat boleh digunakan. Maka itu maksud batu. Dan ada syaratnya. Syaratnya pertama sekali, dia hendaklah bukan, dia hendaklah suci dulu. Benda tu suci. Jadi mestilah benda yang suci, kertas tu suci, batu tu suci, bukan bukan benda yang najis. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi melarang daripada istinja, daripada kotoran haiwan, daripada tai binatang. Nabi tak kasi. Okay, tai binatang yang dah keras, kita guna istinja. Tak boleh, sebab dia najis. Okay, fa'inahu riks. Fa'inahu riksun dalam hadis sebut, fa'inahu riksun. Ra, huruf ra, kaf, sin, riks, najis. Yang kedua, dia hendaklah qali'an. Qahiran, qali'an. Qali' maksudnya dia boleh menghilangkan, dia boleh menghakis. Maksudnya kalau kita lap tu, dia boleh tarik najis tu. Dia qali'an. Okey, qali'an. Yang ketiga, dia jamidan. Dia benda yang keras. Maksudnya benda yang saya selalu sebut keras. Bukan keras, benda yang fizikal, bukan cecair. Dia bukan benda yang cecair dan lembik macam gel ke, bukan. Tak boleh, dia mesti benda yang qali'an. Jadi kertas, kertas ialah benda yang dia tak lembik. Okey, boleh. Okey, jadi yang khususnya ghairul muhtaram, bukan benda yang dihormati, bukan benda yang dihormati seperti buku, makanan, itu tak boleh juga. Adapun syarat sapuannya, pertama sapuannya hendaklah jami'al mahal. Dia mesti sapu pada seluruh kawasan tersebut. Kalau kemaluan kita, mesti seluruh tempat keluar air kencing dan dubur kita, seluruh tempat dipanggil safhah. Dipanggil safhah. Safhatul dubur. Safhah maksud apa? Iaitu lubang dubur yang kalau kita berdiri dia tertutup. Ha, senang cerita. Dia kena kita menyangkung baru dia terbuka. Kawasan tu. Kawasan itu kita panggil safhatul dubur. Dia mesti sapu tu mesti cover semua. Lepas tu mestilah sapuan tu 3 kali. Sapuan tu mesti 3 kali. Minimum 3 kali. Okay. Lepas tu Nabi kata ni. Jadi maksud salasati ahjar ni bukannya mesti 3 biji batu. Bukan semestinya batu. Yang dimaksudkan Nabi tu ialah sapuan. Maksud Nabi itulah sapuan, 3 biji batu. Tapi kenapa disebut batu? Sebab batu tu alal ghalib, mafhumul aghlab. Bahasa Arab panggil mafhumul aghlab. Kefahaman dari segi kebanyakannya batulah dipakai. Dan kaedah fiqah mazhab Syafi'i kata mafhumul aghlab ni dia tak ada iktibar padanya. Dia tak ambil iktibar. Okey. Sebab apa saja yang asalkan 3 kali sapuan termasuk dalam ini. Dan banyak ayat Quran yang sebegini, maksudnya mafhumul aghlab, maksudnya ambil kebanyakannya difahami sebegini, tetapi bukan maksudnya itu sahaja yang dimaksudkan, bukan eksklusif. Contohnya Allah Taala kata apa, wala taqtulu awlakum min imlaq, janganlah kamu bunuh anak kamu kerana kemiskinan. Jadi kalau bunuh anak bukan kerana kemiskinan boleh. Okey, ha, ayat kata Allah Taala kata apa, janganlah kamu bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Jadi kalau dibunuh anaknya bukan kerana takut miskin, bolehlah. Tak boleh. Tak boleh. Habis itu kenapa disebut takut kemiskinan? Kerana aghlab, alal aghlab. Kebanyakannya orang zaman Nabi dulu, orang-orang tu, mereka bunuh anak perempuan mereka sebab takut miskin. Nah, itu kita panggil mafhumul aghlab. Iaitu apa yang kebanyakannya disebabkan perkara itu. Itu juga dalam masalah batu ni. Hendaklah kamu cuci dengan 3 biji batu. Sebab apa? Kenapa batu? Sebab kebanyakannya zaman Nabi dulu orang pakai batu untuk sapu. Jadi mazhab Syafi'i kata, ulama-ulama Syafi'i yang kata, apa-apa saja yang menjalankan tugas batu tadi boleh. Iaitu apa dia? Qali', dia boleh cabut. Dia bukannya licin, dia suci dan dia bukan benda yang makanan-makanan yang dihormati, tulisan-tulisan dihormati boleh. Okey, dan juga dia kena sucikan, dia kena tarik. Walaupun ada kesan-kesan yang sikit-sikit itu tidak menjejaskan, itu yang dimaafkan. Sebab itulah istinja ni dia bukannya menghilangkan najis 100%, sebab dia ada sikit-sikit ni kesan-kesan. Tetapi dia takhfif untuk meringankan.
Okay, dia meringankan. Dan kemudian last sekali, syarat pada najis tu pula, tambah najis tu dia apa? Dia tidak bercampur dengan yang lain kecuali peluh dia. Kalau dah bercampur dengan air, boleh dah jadi najis, kena basuh. Sebabnya kita kata wet tissue tak boleh. Wet tissue tidak menjalankan tugas istinja. Di sini suka cerita dimaklumkan. Ramai sangat orang tanya bukan dengan wet tissue, wet tissue. Di sisi Asy-Syafi'iyah, di sisi ulama Asy-Syafi'iyah, wet tissue tidak boleh menjalankan tugas istinja. Sebab dia bukan air. Air pun bukan. Batu pun bukan. Batu better daripada pakai wet tissue. Lebih baik pakai tisu biasa. Itu lebih lagi tepat dari segi kaedah Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia dah bercampur dengan benda lain. Bukan sekadar air, dalam tisu pula dia ada wangi-wangian, dia ada macam-macam lagi cecair kimia apa tah dalam alam bisawab. Dia bukan air, dia bukan air 100% tak salah saya. Memang dalam tu ada macam-macam letak dalam pewangi lah, apa benda semua. Lagilah tak boleh, lagilah benda tu tak suci. Jadi kalau anda pakai wet tissue sembahyang, tak sah lepas istinja. Yang kedua, dia tidak berpindah ke tempat yang lain. Najis tu tak pindah. Maksudnya apa? Maksudnya katakanlah kita dah istinja, dah pakai tisu. Maksudnya najis sudah pindah. Jadi najis tu yang dah pindah kat tisu tu, itu najis lah, memang confirm najis. Kalau dia sapu balik ke tempat, dah habis. Walaupun najis yang sama, okay. Tetapi telah berpindah, Najis Syafi'i kata telah berpisah, dia dah jadi najis. Dia tak boleh. Maksudnya kalau kita kenakan balik pada tempat, balik tempat yang kita sapu tadi, maka kena basuh. Dan yang ketiga, najis tu ialah sekitar kawasan dubur tu saja, ataupun kalau kencing sekitar kemaluan, lubang kemaluan tu. Kalau lebih daripada tu, maksudnya dah melompat ke peha, dah melompat ke betis, dah melompat ke, okey. Minta maaf sikit lah, bunyi dia kotor sikit, tapi itu nak cerita pasal hakikat dia. Maka dia kena basuh dengan air. Dia kena basuh dengan air. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kan seterusnya terakhir sekali, dan janganlah beristinja dengan kotoran haiwan. Kita tahu kotoran haiwan ini najis. Yang kedua, kotoran haiwan ni makanan bagi penderaan jin dan tulang. Tulang makruf sebab apa? Tulang itu makanan jin. Seperti dalam kisah jin Nasibin datang kepada Nabi SAW. Dan dia kata, lepas dia dengar Quran daripada Nabi, kata, ya Rasulullah, kami datang dari jauh. Boleh tak doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta Allah Ta'ala bagikan makanan? Lalu Nabi kata, apa sahaja tulang yang kamu lalu, maka itu kamu adalah makanan bagi kamu. Kamu nampak macam ada daging. Nampak macam ada daging yang sempurna. Masya-Allah. Okey. Okey, hadis yang seterusnya. Qala hadathana Muhammad bin Al-Musanna. Qala hadathana Abdul Rahman. قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. Daripada Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Musanna, nama dia Muhammad bin Al-Musanna bin Ubaid Al-Anazi Al-Basri. قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ni
hebat betul ya. Abdurrahman bin Mahdi ni Al-Azdi Thiqah, tabaqah yang ke-9. Muhammad bin Thanna, tabaqah yang ke-10. Abdurrahman bin Mahdi, tabaqatul At-Tasi'ah, tabaqah yang ke-9. Ajib, Abdurrahman bin Mahdi ni sangat hebat dalam kumullah. Dia ahlul hadis, yang pakar hadis, yang hafal ratusan ribu hadis. Sampai orang kata dia ni tak bercakap melainkan dengan hadis jahat saja. Tak bercakap melainkan dengan hadis Nabi. Dan ada satu kisah menarik ya. Satu hari ada seorang mukayyifah. Mukayyifah ni apa dia? Mukayyifah ni orang yang di atas mazhab mentakyifkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mukayyifah. Jadi mukayyifah ni datanglah jumpa dekat Abdul Rahman bin Mahdi. Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Mahdi, ceritakan ke aku macam mana Allah Ta'ala di atas arash. Abdul Rahman bin Mahdi berkata, kejap, wahai budak. Sebelum aku nak cerita pasal, kita nak cerita pasal macam mana Allah atas arash, jom kita cerita pasal malaikat dulu. Kau beriman Allah Ta'ala, malaikat ada, Allah Ta'ala menciptakan malaikat ada sayap? Dia kata, ya, aku beriman Allah Ta'ala menciptakan ada malaikat sayap. Berapakah sayap malaikat? Sayap malaikat ada dua, ada malaikat ada tiga, malaikat ada, malaikat ada empat. Kan Allah Ta'ala sebut surah Fatir, alhamdulillah alladhi fatara as-samawati wal ardh. Ha? Li ajnihi khalaqal fatira as-samawati wal ardh ja'il malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Surah Fatir ayat pertama tu, segala puji bagi Allah yang ciptakan langit dan bumi, ja'il malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat-malaikat itu semua rusulan, wakil-wakilnya. Yang malaikat itu uli masna wa thulatha wa ruba', ada malaikat yang dua sayap, malaikat yang tiga sayap, malaikat yang ada empat sayap. Nah, wahai budak, dua sayap kita pernah tengok, kita boleh bayangkan. Cuba ceritakan kat aku bagaimanakah tiga sayap. Ha, cerita kat aku macam mana tiga sayap macam mana malaikat. Lalu budak tu pun terbangun-bangun lah. Ha? Tak payah nak fikirkan macam mana. Kalau kat kepala, dia tak namakan sayap. Itu namanya balung. Kalau letak dekat belakang, tak dinamakan sayap. Itu namanya ekor. Kalau tak sayap, dua sebelah kanan, satu sebelah kiri, tak badan pula. Kehairanan. Kepeningan. Maka kata Abdurrahman bin Mahdi, nah, malaikat pun kamu tak boleh nak fikir macam mana sifat dia. Dengan kamu nak tanya kenaan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia atas arasy. Sebenarnya ahli sunnah lah ini. Ahli sunnah faham Allah Ta'ala di atas arasy, tapi ahli sunnah kata kaifiatnya kita tidak ketahui. Qala hadatsana Sufyan, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu taala thiqatun. Thiqah daripada tabaqah yang ketujuh, alim kabir, alim besar, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Anil A'mash, A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili, Kufah, Thiqah daripada tabaqah yang ke-5. Daripada Mansur bin Mu'tamir Abi Itab Al-Kufi, Thiqah, tabaqah yang ke-5. Kilahuma an Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai Al-Faqih. Daripada Abdurrahman bin Yazid bin Qais Al-Nakha'i. Abdurrahman bin Yazid bin Qais Al-Nakha'i daripada Al-Kufi, daripada Salman. Kalau kita tengok sanad ni, sanad Kufiyun. Betul tak? Kecuali yang pertama Basri. Okay, sanad ni. Okay. Tengok sanad ni, Muhammad bin Musanna, Basri. Abdurrahman bin Mahdi, Basri. Sufyan, Kufi. A'mash, Kufi. Mansur, Kufi. Kufi yang orang Kufah. Nabi Ibrahim An-Nakha'i, Al-Kufi. Dan Rahman Yazid, Al-Kufi, Kufah. Sanad ni sanad Kufiyun. Kecuali yang pertama tu, Basri. Dia kata apa? Sesungguhnya, dia kata, kaum musyrikin berkata kepada kami. Haa. Sebenarnya aku melihat tadi, inilah pertambahan lafaz yang tidak ada dalam hadis yang sebelum ni. Hadis sebelum ni berkata orang datang bertanya. Ditanyakan kepadanya.
Jadi siapa yang tanya, orang kafir ke, orang Islam ke? Orang Islam, takkan orang Islam tanya macam ni? Kalau Allah mempertikaikan. Ini maksudnya ni, ada yang kata munafik. Dari wad yang ini, nampak jelas bahawa yang dimaksudkan orang yang bertanya itu ialah orang musyrikun, orang kafir. Jadi kita fahamlah bahawa soalan ini sebenarnya bukan soalan nak dapat ilmu. Soalan ini adalah soalan nak perli. Soalan konon-kononnya nak burukkan Islam. Soalan kata, eh Nabi kau ni semua benda nak ajar ya. Masa berak pun nak ajar. Jadi kat sini, dia macam nak perli. Konon-kononnya Islam ni semua benda nak ajar. Lepas tu saya pernah tengok satu video, saya sebut dah kuliah lepas kot. Ada satu hamba Allah Ta'ala ni, orang putih ni, orang bukan Islam lah. Dia kata apa? Islam ni ialah agama yang ekstremis. Dia suruh mencukur bulu kemaluan kita pada setiap 40 hari. So, sebab kita nak menentang agama yang ekstremis ini, so November ini jangan cukur bulu kemaluan anda. Subhanallah. Kempen yang dah nampak begitu bodoh sekali kan? Begitu bodoh. Sama macam di barat sekarang lah. Tak nak pakai mask sebab apa? Sebab tak nak jadi macam pakai burqa, pakai niqab. Allahul musta'an. Begitu bodohnya mereka ini. Kadang-kadang mereka kadang-kadang nak buat political stunt macam dekat Pauline Hanson dekat Australia tu kan, dia pakai niqab masuk dalam parlimen. Kadang-kadang nak buat political stunt, kadang-kadang nak dapat sokongan, rupanya backfire kat dia balik. Padan muka. Macam ni lah soalannya. Lalu kamu Nabi kamu ajar semua benda. Sama Farisi kata, ya betul lah. Nabi ajar semua benda. Jangan istinjak dengan, tak macam korang. Istinjak tangan kanan, tangan kiri. Tak peduli. Okay. Makan pun tangan kanan, tangan kiri. Istinjak pun tangan kanan, tangan kiri. Tengok Islam ni, Al-Fiqh Syafi'i begitu cantik sekali, begitu detail sekali, sampai tangan kanan kiri pun ada. Sampai menguap baru-baru ni sampai ikut kuliah Amdatul Ahkam. Ingat lagi tak? Bila kita bincang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tatahhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan yang kanan pada ketika dia tana'ul, ketika pakai kasut, wa tarajjul ketika dia sikat, wa tatahhur ketika dia bersuci, wa fi sya'nihi kullih dan semua perkara-perkara yang baik. Sampai dalam fikih Syafi'i dia bincang apa? Kalau menguap kan, menguap kan Nabi kata idza tasaaba ahadukum falyaghlim, bila seorang kamu menguap maka hendaklah tutup mulutnya, tahan dan tutup mulutnya. Dengan syaitan ketawa melihat kamu melakukan, bila wajah kamu yang buruk ketika kamu sedang menguap. Bukan sebab syaitan lahir sebab menguap eh, itu anak budak-budak kecil punya cerita dapat pada mana antara Ustazah Lipa ni. Jadi dalam kitab berbincang, kalau kita menguap nak tutup dengan tangan apa? Kanan ke tangan kiri? Jadi para ulama kata boleh, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Cuma tangan kanan boleh pakai depan, boleh pakai belakang. Tangan kiri kita pakai belakang saja, depan tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab tangan kiri ni pegang najis, pegang benda kotor, pegang tahi, pegang kencing, pegang apa istinja. Dan zaman tu kita kena ingat, zaman tu bukan zaman kita, sabun tu banyak, cair tu banyak. Sebab itulah orang kafir, orang barat ketika dalam perang salib tu, bila tengok orang Islam ni begitu bersih, dia takjub dengan begitu bersihnya orang Islam. Sebab dia pun makan pun tak usah tangan. Oh, sampai nak tutup ketika menguap pun tak digalak. Sebab apa? Sebab ini tempat najis. Kita masuk najis semua. Kita tutup macam ni. Sebab tu bila kita macam ni, kita jangan jadi apologetik. Kita kena jadi begitu firm. Dan tegas, memang kita kata ada sebabnya. Sama tak tahu. Ada kita tahu atau kita, contohnya kita kata menghadap ke kiblat kita, yes, kerana penghormatan kita terhadap kiblat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Cuba dalam bab membuang apa istinja ni, dia ada adab-adab yang lainlah selain daripada tidak menghadap kiblat, antaranya tidak kencing di tempat laluan orang manusia, tidak kencing di bawah pokok yang berteduh, tidak kencing di tempat pokok yang berbuah, tidak bercakap-cakap ketika membuang air besar,
apa lagi yang disebut dalam kitab-kitab fiqah kita. Yang itu yang secara umumlah, tidak kencing di tempat orang jalan, tidak kencing di tempat orang bertuduh, tidak kencing di tempat orang duduk, tidak kencing di tempat air yang tidak mengalir. Okey. Tidak kencing di dalam fisqub, pada lubang. Okey. Lubang ni lubang-lubang binatang, bukan lubang toilet tu. Bukan lubang toilet tu. Lubang toilet tu memang tempat kita kencing. Okey. Dan seumpama dengannya. Barakallahu. Jadi hadis ni apa bezanya? Itu disebut sini orang musyrikin. Kaum musyrikin berkata kepada kami, sungguhnya aku melihat sahabat Rasulullah SAW mengajar kepada kami hinggalah masalah adab istinjak. Maka dia berkata, ya, beliau melarang kami daripada beristinjak dengan tangan kanannya atau menghadap ke kiblat, dan beliau juga melarang daripada beristinjak dengan kotoran haiwan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian beristinjak dia kurang daripada 3 batu. Jadi nampak tak, yang ini bezanya dengan tangan kanan tadi. Kat sini ada larangan, dikuatkan lagi dengan larangan, menunjukkan bahawa tidak boleh kurang daripada 3 batu, iaitu tidak boleh kurang daripada 3 sapuan. Tiga sapuan tak boleh. Barakallahu fiik. Hadis seterusnya. Qala hadatsana hadis seterusnya. Qala hadatsana Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Ruh bin Ubadah. Qala hadatsana Zakaria bin Ishaq. قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر أو ببعر أو ببعر. ده زهير بن حرب أبو خيثمة شداد أبو زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي. زهير بن حرب طبقه كسبله طبق Tabaqah yang ke-10 Nazil Baghdad. Fiqah. Daripada Ruh bin Ubadah bin Ala' bin Hasan Al-Qaisi Abu Muhammad Al-Basri. Daripada tabaqah yang ke-9 hingga tahun 207 Hijriah. Wala haddathana Zakaria bin Ishaq. Zakaria bin Ishaq Al-Makki. Fiqah. Cuma dia Rumiyah bin Qadar, dituduh terlibat dengan fitnah Qadariyah. Tabaqah yang ke-6. Daripada Abu Zubair. Abu Zubair ni siapa nama dia? Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Asadi Maulahum Al-Makki Saduqun. Saduqun. Saduq ni apa? Saduq ni ialah perawi hadis yang levelnya tak capai level fiqah. Saduq ni tidak mencapai level fiqah. Saduq. Kan? Abu Zubair. Okay. Abu Zubair ni Saduq. Okey, kalau kita mengaji ulumul hadis, ya, ilmu jar wa ta'dil, perawi-perawi hadis ni dia ada level dia. Dia ada kategori-kategori dia. Para ulama bagi dia ta'dil. Ta'dil ni rekomendasi, ataupun para ulama dia mentajrih jarh. Iaitu dia mengkritik perawi itu dengan memberikan gelaran-gelaran yang tertentu supaya orang tahu dia ni level mana. Jadi antara kalau kita tengok perawi tu siqah dengan sebut siqah. Siqah ni maksudnya dia adil, agama dia bagus, hafazan dia bagus. Okey. Kadang-kadang double siqatun siqah. Ada double pula, kadang siqatun hafiz, kadang-kadang amirul mukminin, banyak gelaran-gelaran macam tu. Ada pula gelaran yang jatuh sikit level yang bawah. Contohnya saduq. Saduq ni biasanya untuk perawi yang hasan. Perawi yang level dia, hadisnya jadi hadis hasan. Jadi kalau dalam sanad itu, saya bagi ini umum lah, kaedah umum. Dia ada detail lagi. Ya? Dia ada detail lagi. Untuk dalam sanad, perawi pertama siqah. Tapi, kemudian ada satu, soduk. Dia jadi hasan. Hasan. Maksudnya hadis dia jatuh level dia sebagai hasan. Habis itu ustaz, kenapa dalam sahih Muslim? Dia kata dalam hadis ni sokong. Imam Muslim rahimahullah bawakan sanad hadis ni bukan sebagai tajuk utama bab, itu hanyalah sebagai penyokong. Okey. Jadi ini saduq mudallis melakukan tadlis. Tabaqah yang ke-4 hingga tahun 126. Mudallis ni maksudnya melakukan tadlis isnad.
iaitu dia meriwayatkan satu hadis daripada tok guru ni, hadis yang dia tak dengar. Dia kata dia dengar dengan menggunakan lafaz an daripada Ibn Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Masya-Allah, Jabir bin Al-Ansari sahabi jalil, alim, hebat. Okey. Dan Nabi SAW beli kuda daripada dia atau unta kedai kuda daripada dia dengan harga 10,000 dirham. Okey. Menangis dia ketika ayahnya wafat dalam peperangan Uhud dalam keadaan begitu tragik sekali, hancur banyak ayahnya. Okey. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabi jalil Al-Ansari, umurnya panjang, dia hidup sampai 94 tahun. Dia kata nahar Rasulullah SAW an yutamassah, Nabi SAW melarang daripada namsah, iaitu kita beristinja bi'azmin, dengan tulang, atau bi'ba'arin. Ba'ar ini adalah tahi, tahi binatang, roji'un dawatil khuf wal dhalaf, iaitu binatang, tahi binatang ada empat kaki dan berkuku. Maksudnya macam kuda, unta, keldai, itu dipanggil ba'ar, tahi ni. Okey. Jadi hadis ni larangan, jelaslah hadis ni tak ada masalah yang panjang, iaitu hadis ni larangan daripada beristidak dengan tulang daripada tahi, dan dah jelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Hadis yang selepasnya pula, barakallahu fikum. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حاء 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 وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. لما شكرا kepada kami Zuhair bin Harb. نعم. Iaitu samalah Zuhair bin Harb yang kita sebut tadi kan. Apa dia? Bin Shaddad Al-Hirashi Al-Nasai bin Tabaqatil Al-Ashirah, bin Tabaqah yang ke-10. Naam. Abu Khaythamah. Abu Numair Al-Hamdani. Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Numair. Kalau siapa ikuti kelas Sahih Muslim saya, dalam bab mukaddimah banyak hadis daripada Muhammad bin Abdullah bin Numair daripada bapaknya Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi. Jadi bin Numair ni nama sebenarnya apa? Muhammad bin Abdullah bin Numair. Panjang Muhammad bin Abdullah bin Numair. Wala hadathana Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau orang yang tak faham baca hadis ni bin Numair, maka disangka Abdullah bin Numair. Sebab Abdullah bin Numair ni, Abdullah ni anak Numair. Jadi bin Numair sebenarnya Muhammad dia. Maksudnya cucu daripada Numair. Tapi dia panggil sebagai Ibnu Numair. Okay. Ibnu Numair. Jadi kena faham masalah ni. Jadi waktu kita kadang-kadang perawi hadis tu kita kena babitkan dia. Qala hadatsa Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Kufi, tabaqah yang ke-8. Okey, qala ha iaitu tahwilus sanad. Ha ni maksudnya tahwil as-sanad. Ha tahwil as-sanad. Tahwil sanad ni bertukar ke sanad yang kedua pula. Yang ni biasanya kita jumpa dalam Sahih Muslim. Ini sebab Imam Muslim dia lebih detail
dalam membawakan sanad perbandingan sahih al-Bukhari. Betul tak? Sahih Muslim dari segi cara dia bawa sanad dan riwayat tu lagi banyak. Sebab itulah sebagai masyayikh kita, dia kata orang yang ahli fiqh dia lebih suka baca Sahih Bukhari. Ahli hadis dia lebih suka kepada Sahih Muslim. Dari segi apa? Sebab ahli hadis yang nak mencari-cari sanad, maksudnya mencari riwayat-riwayat yang banyak. Sebab Imam Bukhari dia tak bawa riwayat yang banyak, dia bawa kadang-kadang dia ringkas kan, dia bawa satu riwayat ni. Macam nampak tak dalam bab ni berapa banyak riwayat yang Imam Muslim bawa, walaupun ada tambahan lafaz yang sikit-sikit sahaja. Seperti tadi, tambahan musyrikin, Imam Muslim dah bawa lagi dah satu lagi riwayat yang lain. Barakallahu fik. Itulah sebagai masyayikh dia suka al-maghribah, ulama-ulama di maghrib dia lebih suka pada Sahih Muslim. Dia lebih utamakan Sahih Muslim, bukan sebab dia lebih sahih, tak syak lagi Sahih Bukhari lagi sahih, kerana perawi-perawi yang dikritik dalam Sahih Muslim lagi banyak daripada Sahih Bukhari. Tetapi kerana dalam Sahih Muslim ni sina'atu, bara'atu sina'atihi, cantik dia cara dia susun Sahih Muslim ni, menyebabkan para ulama' suka. Jadi antara benda yang cantik dalam Sahih Muslim ni, dia ada lafaz hak ni, iaitu ada lafaz tahwilus sanad. Tahwilus sanad, hak. Okey, hak ni maksudnya dia berubah kepada sanad yang kedua pula, iaitu haddatsana Yahya bin Yahya qala qultu li Sufyan bi Uyainah qala haddatsana Yahya bin Yahya wal lafdhu lahu, dia lafaz Yahya bin Yahya. Okey, qultu li Abi Sufyan sami'ta Az-Zuhri yadhkuru an Atha bin Yazid al-Laythi an Abi Ayyub. Sufyan bin Uyainah, tahulah Yahya bin Yahya bin Bukair At-Tamimi. Yahya bin Yahya ni Yahya bin Yahya bin Bukair At-Tamimi Zakaria An-Naisabur, Fabaqah yang ke 10. Okey, dia tanya kepada lafzullahu, dia kata qultu li Sufyan bin Uyainah, dia tanya kepada Sufyan bin Uyainah, wahai Sufyan, ya Sufyan, maka sami'ta Zuhri yadhkuru an Atha, wahai Sufyan, kamu dengar Zuhri sebut daripada Atha, daripada Yazid al-Laysi, daripada Yazid al-Laysi al-Junda'i al-Madani, tabaqah yang ketiga tabi'in, Yazid al-Laysi tabi'in, daripada Abi Ayyub, bahawa Nabi SAW telah bersabda. Dan maksudnya, adakah kau dengar, jadi kita kena faham hadis ni, nak cakap adakah kau dengar, jadi terjemahan ni kurang bagus lah. Okay, maksudnya dia sebenarnya soalan. Jadi engkau berkata kepada Zuhri, kata engkau mendengar Zuhri, adakah engkau mendengar Zuhri menyebut daripada Atha bin Yazid al-Laythi, dari Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid nama dia, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian mendatangi tempat hajat, idza ataitumul ghaita, okay, maka janganlah, fala tastaqbilu, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, jangan kamu belakang ke kiblat, bibaulin, sama ada ketika buang air kencing, wala ghaitin, sama ada buang air besar, walakin syarriqu aw gharibu, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur dan ke barat. Nanti kita akan tengok betul ke ustaz menghadap, kita kena buat barat, kita akan tengok nanti keadaan kita kat mana, barulah kita cerita pasal menghadap timur ke barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, kami pun datang ke Syam, kami dapati, fawajadna marahidha qad buniyat qibala al-qiblah, kami nampak toilet tu menghadap ke kiblat, fananharifu anha, maka kami pun berpaling daripadanya, maksudnya kami pun sengitkan, kami berpaling, nanharifu anha wa nastaghfirullah, dan kami minta ampun. Jadi Sufyan jawab ya. Jadi soalan tadi kan, soalan Yahya bin Yahya, dia kata Yahya bin Yahya tanya kepada Sufyan,
Kau dengar tak hadis ni? Sufyan kata, ya, betul, aku dengar hadis ni daripada Apa bin Yazid Al-Laythi, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bukan, dengan daripada Az-Zuhri. So, Sufyan bin Uyainah jauh, tabaqah ke-8 kan, Uyainah tabaqah ke-8, Az-Zuhri tabaqah ke-6, ke-7, ke-6, daripada Apa ke-3, Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri bukan tabi'in. Jadi Syihab Az-Zuhri dia dengar daripada Apa bin Yazid Al-Laythi. Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri. Okey. Naam. Baik. Jadi hadis ni, mari kita baca dia punya pelajaran dia. Kita huraikan dulu secara ringkas. Dia kata idza ataitumul ghaib, dia kata qala Abdul Ghani, dia kata bila kamu datang ke ghaib. Ghaib ini cantik eh. Ghaib ini, asal perkataan ghaib adalah tempat yang dia rendah, lebih rendah. Kalau ada tanah tu, satu kawasan tu, tanah yang lebih rendah tu selain dipanggil ghaib, iaitu tempat yang mutmainnah, tempat tak ada orang. Katakanlah satu kawasan tu macam ni, dia ada tanah rendah sikit dan tak ada orang, mutmainnah, tak ada orang. Tak ada kawasan, tempat yang tak ada orang. Okey. Jadi disebabkan tak ada tempat yang tak ada orang, maka mereka pun pergi dekat tempat tu, tempat tersebut untuk buang air besar. Untuk buang air besar. Okey. Sebab apa? Sebab sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi kalau dia buang air besar, memang Nabi akan menjauhkan diri sampai tak nampak. Jadi orang Arab dulu, masa zaman tu toilet bukan lagi satu benda yang tersebar, bukan benda yang setiap rumah ada toilet. Jadi mereka pergi jauh, sampai kalau ada tempat macam dia lebih rendah, jadi dia tersorok, orang tak nampak dia. Jadi mereka buang air besar dekat kawasan yang sebegitu. Cuma ghaib ini juga dinamakan apa, tahi pun dia panggil ghaib juga kan. Ghaib pun dia nama, tahi pun dia namakan ghaib juga. Jadi kat sini yang ni kita kena faham dekat mana penggunaannya, dekat dimasukkan tahi ataupun tempat buang air air besar, tempat air buang air besar. Baik. Ghaib ni dia maksud apa dia? Satu tempat buang air besar, satu benda yang keluar daripada dubur kita pun kita panggil ghaib. Ini kita panggil dalam bahasa Arab panggil al-mujawarah tu kan. Panggil al-mujawirah. Al-mujawirah maksudnya satu benda tu dinamakan sebab dia duduk dekat-dekat dengan tempat tu. Okey. Okay. Ha. Fala tastaqbiluha, maka jangan kamu menghadapkan kemaluan kamu ke arahnya. Wala tastadbiruha, dengan kamu membelakarkan ke arah kiblat. Bibaulin, nampak? Au ghaid. Nampak sekali lagi. Bibaulin au ghaid. Okey. Kalau kita tengok kan, kata ghaid ni, pertama ghaid ni. Bila kamu pergi ke ghaid, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan menghadap kiblat ketika kencing dan juga ghaid. Apa benda pula ni nampak sama? Nah, itu tunjukkan bahawa yang pertama, ghaid yang pertama ni tempat buang air besar. Ghaid kedua ni perbuatan buang air besar. Dan ghaib juga ialah tahi yang keluar itu. Najis yang keluar itu pun dipanggil ghaib. Jadi ghaib ni tiga. Satu tempat, satu buang air besar, perbuatan buang air besar, satu lagi najis yang keluar itu dipanggil ghaib. Okey. Dan Nabi kata, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Yang ni kita kena faham sebab masa tu Madinah adalah di utara Makkah. Bukan masa tu, sekarang pun. Jadi kita tahu bahawa kedudukan Madinah ni dia di utara Makkah. Bila dia dekat utara, maka betul lah Nabi kata menghadap ke timur dan ke barat. Jangan menghadap ke utara ataupun selatan. Sebab kalau kamu menghadap ke utara, kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Bila kamu menghadap ke selatan, kamu menghadap ke Makkah. Semua tahu kan, kalau kita tengok map Makkah tu, Makkah kat bawah. Makkah atas Madinah.
lebih kurang 400 km, walaupun taklah straight macam ni, tapi lebih kurang macam ni lah. Lepas tu Nabi kata, bila Nabi kat Madinah, kalau kat utara lagi ada Baitul Maqdis. Lepas tu dia kata, janganlah kamu menghadap ke kiblat, jangan kamu membelakangkannya, jangan. Tetapi syarriqu timur au gharibu, ke barat. Jadi perintah syarriqu au gharibu ini adalah untuk orang yang berada di utara daripada Mekah. Jadi kalau kita kat sebelah timur, kita sebelah sini, kita tenggara. Okey? Jadi kalau kita syarriqu au gharibu, kita membelakangkan dan menghadapkan kiblat. Jadi kita apa? Maka menghadaplah ke utara, syabbilu. Okey. Au jannibu. Maksudnya menghadap ke apa? Menghadap ke utara atau menghadaplah ke selatan. Maka kita tak boleh pakai syarriqu al gharibu. Okey, faham tak ini? Syarriqu al gharibu. Kat sinilah kita kata kepentingannya kita memahami hadis itu dengan keadaannya. Jadi kita tahu latar belakang hadis tersebut. Jangan ambil lafaz mata-mata. Itu bezanya waktu dalam buku As-Suwayan tu, Syekh Suwayan tu, kaedah ahli sunnah dalam mengambil memahami dalil itu, dia tengok hadis tu dengan makna maknanya, bukan hanya tengok pada lafaznya saja. Okey, jangan jadi macam zahiri. Macam zahiri, mazhab zahiri dia bagi dia ambil lafaz mata-mata direct. Sampai yang kita bincang dulu kan dalam kitab Umdatul Ahkam tu, janganlah kamu kencing di dalam air, guna kamu mandi dalamnya. Bagi dia kalau buang air besar tak apa, boleh mandi dalamnya. Itu kan pelik. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, itu pendapat yang paling buruk sekali, kata Imam Nawawi. Qala Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, kami datang ke Syam. Kami pun datang ke Syam. Dan kami pergi Syam. Syam ni mana? Ada orang tanya, Ustaz, Syam ni kat mana Ustaz? Okey, Syam ni ialah Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Jadi Syria, bawah dia Lebanon, dan Palestin. Israel kita iktiraf. Kemudian bawah dia ialah Jordan. Itu kawasan Syam. Itu kawasan Syam. Naam. Tetapi yang dimaksudkan dengan syariku au gharibu ni, gha'in ini, waqala Ibn Hibban, yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah tusta'mal ala fi bani amal waqad yakhussuhu khabar Ibn Umar bi anna hadhal amru qusida bihi sahara. Yang dimaksudkan Nabi sini ialah kawasan tanah lapang. Maksudnya janganlah kamu menghadap ke kiblat dan belakangnya adalah dalam di tanah lapang. Ini kata Ibn Hibban, Sebab telah dikhususkan dengan hadis Ibn Umar yang kita sebutkan tadi. Hadis Ibn Umar, satu. Apa hadis yang pertama? Hadis pertama Ibn Umar iaitu berkenaan dengan dia panjat rumah Hafsah, dia nampak Nabi menghadap dan belakang ke kiblat, kan? Kisah kedua pula, ucapan Ibn Umar ni, hadis mauquf. Satu hari Ibn Umar ni dia musafir. Bila musafir, kemudian dia berhenti, dia turun, anakha, dia turun. Kemudian dia letakkan unta dekat depan dia dan dia kencing menghadap ke kiblat. Lalu dia punya teman dia kata, seorang tabi'in kata, wahai Ibn Abu Abdul Rahman, dia kata, bukankah Nabi larang menghadap ke kiblat? Dia kata, Nabi larang kalau tidak ada apa dia, tak ada penutup. Kalau tak ada penghalang, maka itu hukumnya haram. Okey. Kalau ada penghalang, tidak mengapa. Okey. Lepas tu kata Imam As-Sindi, Syekh Sindi, dia kata maksud hadis ni ialah bagi orang yang berada di Mekah dan Madinah. Ada pun orang yang berada di tempat lain, dia boleh bertukar-tukar. Sama ada dia menghadap ke timur ataupun ke barat. Okey. Qala Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub kata, kami pun pagi kami pun datanglah ke Syam. Okey. Dan dibincang kenapa nama Syam tu Syam. Okey. Okey, ada yang kata sebab dia ada Mash'amah di sebelah kiri. Mash'amah. Ataupun disebabkan ada tasya'um, iaitu mereka menganggap bumi itu tak baik,
Yani bagi orang Kanaan, yani qaum min bani Kanaan tasya'amu ilahi qulta yasaru. Okey, rusubiya bisam bin Nuh fa innahu bishin bisuryaniyah li'anna ardhaha syamat bidun wa humur rusul. Ila akhir, tak apalah itu cerita yang lain. Fawajadna marahidha. Kami nampak marahid. Marahid, kami kata kami dapati WC. Okay, tandas dia kata sini. Marahid. Kata arad al-mawadi' Ibn Athir. Dalam syarah gharib al-hadith dia kata dimasuk sini ialah bangunan yang dibuat. Tempat-tempat yang dibina khas untuk buang air besar. Satu ni panggil mirhab. Satu ni panggil mirhab. Kalau single dia panggil mirhab. Kalau jamak dia marahid. Qad buniyat. Yang dibina pada zaman jahiliyah menghadap ke kiblat dan membelakangkan Baitul Maqdis. Fanan harifu anha. Kami pun nahrisu ala ijtinabiha. Kami pun tak dekati, kami pun tak pergi ke tempat tersebut. Wanastaghfirullah, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kami minta ampun ni apa dia? Kenapa kami minta ampun pula? Ada ulama bincang. Ada kata kami minta ampun, iaitu kami antaranya kata kami minta ampun bagi orang yang membinanya. Okey. Sebab mungkin dia tak tahu. Jadi kat sini juga ada satu faedah. Jadi fal ghalib orang yang salah, wasahi orang yang tak tahu, lam yaf'ala isman fala hajata ila istighfar. Ada kalau orang kata orang yang tak tahu kalau buat salah, kenapa nak minta doa untuk dia? Iaitu orang yang warak. Jawapannya ialah orang yang warak, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun benda tu dia terlupa, benda tu dia tak tahu, dia tetap juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis tu kenapa ustaz? Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari ni minta ampun? Bukankah kita dah bincang tadi, kalau dalam bangunan yang tertutup dia tak berdosa? Ada kat sini lah kata Syekh. Kat sini lah kita kata kenapa dia minta istighfar, iaitu kerana Abu Ayyub Al-Ansari antara sahabat yang berpandangan bahawa dalam bangunan pun tak boleh menghadap ke kiblat. Jadi kat sini kita iktiraflah khilaf ni. Jadi kita ada Ibn Omar yang kata boleh menghadap kiblat dalam bangunan. Ada pendapat yang kedua, pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, dia memandang larangan ini secara mutlak. Dia memandang secara mutlak. Jadi bagus bila kita belajar khilaf ni. Dan dalam mazhab Syafi'i, kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ha, dengar lagi kat mazhab. Bila ada khilaf, mazhab Syafi'i kata boleh dan mazhab lain kata tak boleh, al-aula, lebih aula dalam mazhab kita ialah untuk kita menjauhinya. Lebih aula, lebih bagus kita tak menghadap. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i, walaupun kita tahu benda ni dibenarkan, tapi sebabkan ada juga sahabat-sahabat berpendapat kata tak boleh, maka kita ambil jalan selamat. Kita al-khuruj minal khilaf, kita keluar daripada khilaf. Al-khuruj keluar dari khilaf tu lebih aula. Khulut bila khilaf tu lebih awla. Macam masalah Makan daging unta. Daging unta batal wuduk tak? Tak batal. Mazhab Syafi'i kata tak batal. Okay, tapi masalah lain batal. Lepas tu setengah orang mengaji fiqh sunnah dan tak mengaji fiqh Syafi'i, dulu kata makan daging unta batal wuduk. Mazhab Syafi'i kata tak batal. Naam. Habis tu, tapi Mazhab Syafi'i kata digalakkan. Sebab khuruj anil khilaf, keluar daripada khilaf. Kulalah benda khilaf. Barakallahu. Itu juga kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita katakan orang yang mengaji fiqh sunnah yang cenderung kepada pendapat bahawa dahi binatang yang halal dimakan tu tidak najis, tidak menyebabkan solat batal. Tapi kalau kita pergi kat kampung-kampung kita, masjid-masjid kita yang pakcik-pakcik dalam mazhab Syafi'i berkebanyakannya, janganlah kita nak tunjuk yang kita ni kononnya belajar banyak mazhab. Kita pun solat dengan taik-taik lembu kat baju kita. Keluarlah khilaf. Ini lebih baik, okay? Lebih baik daripada untuk mengelakkan berlakunya perselisihan, orang anggap solat kita tak sah, bergaduh dan sumpah mengenai. So macam kita pergi umrah, kita pakai sandal kan. Sandal kadang-kadang kita ambil pendapat bahawa tak semestinya kena pakai selipar macam selipar Jepun tu.
Okey. Baru usah kata. Sebab Nabi kata kamu potonglah bahagian atasnya. Nabi tak kata potong semua sampai nampak kaki. Tapi Imam Syafi'i kata dia akan nampak kaki. Nampak keseluruhan kaki tu. Okey. Okey. Jadi Allah barakallahu fik. Jadi kita kena faham masalah tu. Jadi kita keluar daripada khilaf. Kita tak payahlah. Kita belilah selipar macam selipar Jepun tu. Supaya orang tak tikai yang kita buat bergaduh je nanti. Okey. Apa kesimpulan daripada hadis ni? Pertama, bayan ta'zim jihatul qiblah. Pengagungan terhadap arah kiblat dan memuliakannya. Sebab itulah tempat duduk paling mulia ialah menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabarani dan lain-lain. Lepas tu kita tengok dekat negara Arab, untuk Masjid Nabawi, Masjid Haram, kerusi syekh menghadap ke kiblat. Kerusi syekh menghadap ke kiblat. Anak murid dia membelakangkan kiblat. Jadi bila nak sembahyang semua pusing. Kita kat Malaysia sebab mungkin Allah a'lam, depan tu senang juga sebab mikrofon dekat depan, depan semua dekat depan. Jadi kita ustaz tu menghadap ke jemaah, itu juga tak salah, boleh je. Itu boleh kita kiaskan dengan Nabi SAW berkhutbah kan membelakangkan gaya kiblat. Nabi SAW kan khutbah kan membelakangkan kiblat. Ala kulli hal. Wa min hal wudu' bayan ma kana alaihi Nabi SAW min al-qiyam bi bayan al-ahkam wa idahi li ummatihi. Ya, hadis ni pengajaran bahawa bagaimana Nabi ini bersungguh-sungguh menjelaskan hukum hakam yang bagus untuk umatnya. Walaupun benda tu nampak macam perkara yang kecil. Pengajaran ketiga, ibtida'ul alim ashabahu bil ilm. Khususan idha alima an yahima hajatan ila amal bih. Iaitu sahabat, orang yang berilmu tu dimulakan dengan sampai ke ilmu kepada sahabat-sahabat yang terdekat dulu. Okay. Kerana mereka ni lah yang duduk sama-sama, sentiasa duduk mengaji dengan dia. Jadi kita macam itulah, kawan yang selalu duduk mengaji kita akan utamakan dulu. Sebab kita ada banyak anak murid. Tapi ada satu anak murid kita yang hardcore, yang selalu ikut kuliah kita, maka kita utamakan dia. Jadi apa-apa pun kita tanya dia, macam mana saya nak buat kuliah macam ni, boleh tak? Jadi itu adalah antara sunnah Nabi, dan ilmu yang kita sampaikan dulu pun kita bagi prioriti kat dia dulu. Jadi memberi prioriti kepada orang yang utama ni tak salah dalam masalah agama. Okey. Wa minha istihbab al-kinayah 'anil mustaqdarat. Ha. Hadis ni juga ialah bolehnya ataupun digalakkan kita ni memberi kinayah. Kinayah ni apa? Iaitu kita berkias-kias dalam berbahasa apabila menyebut benda-benda yang kotor. Macam ghaib tadi. Ghaib tu asalnya tempat yang tenang. Kemudian digunakan untuk perbuatan buang air besar. Lepas itulah kadang-kadang kita ni bila dalam setengah-setengah keadaan atau kebanyakan keadaan, kita pakai berkias tu lebih baik. Berkias. Macam Nabi kata, Iza kan rajul baina syu'abihal arba' Iza atar rajul imratahu wahuwa baina syu'abihal arba' Tumba jahadaha fa'alih rusul. Nabi Muhammad SAW, bila seorang lelaki itu di antara empat anggota perempuannya, isterinya, bila dia mengusahakannya, maka hendaklah dimandi. Kalau budak kecil dengar hadis ni, dia tak nampak macam lucah pun. Okay. Okay. Macam Nabi kata, seorang perempuan kata, ya Rasulullah, aku nak bersama balik dengan suami aku. Nabi kata tak boleh. Yang dah telah ditalak dengan talak tiga. Kamu kena kahwin dulu dengan lelaki lain, dan sehingga dia merasai kemanisanmu dan kamu merasai kemanisannya. Maksudnya apa tu? Berjima lah. Tapi Nabi pakai ayat yang berlapik. Jadi seorang pendakwah macam ni lah. Dia pakai ayat berlapik bila sebut benda-benda yang kotor. Tetapi bila keadaan itu memerlukan kita untuk menjelaskan dengan jelas ni, maka kita cakap dengan betul-betul lah. Macam contohnya Nabi kata, man massa farjahu. Siapa yang massa farja, siapa yang menyentuh faraj-farajnya, falatawadda, maka berwuduk lah. Maka Nabi jelas. Kerana apa? Kerana berhajat untuk cakap dengan jelas. Barakallahu fi. Apa lagi pengajaran hadis ni? Iaitu anna fihi al-qira'ah 'ala al-'alim.
Ini satu faedah yang sangat hebat ni, faedah dalam ilmu hadis, iaitu al-qira'atu 'alal 'alim. Apa qira'ah 'alal 'alim? Salah satu cara kita ambil hadis Nabi SAW selain daripada guru tu kata aku berkata haddatsani haddatsani, iaitu qira'ah. Qira'ah ni maksud macam mana? Orang baca hadis tu depan syekh hadisnya, kemudian syekh tu iktiraf. Ya. Yang inilah cara kebanyakan orang zaman sekarang diambil sanad daripada guru. Sebab syekh tak nak baca banyak-banyak, syekh penat. Jadi anak murid baca qala hadatsana qala hadatsana qala hadatsana, kemudian ya syekh boleh tak ijazah, jadi aku ijazahkan kamu hadis ini secara yang mendengar qiraah qiraatan alai qiraatan alai, yang dibacakan hadis itu kepadaku dengan syarat-syarat yang muktabarah, dengan syarat-syarat muktabar, makna syarat yang muktabar inda ahli hadis, di sisi ahli hadis. Apa dia? Iaitu kita bacakan hadis, kita anggap juga macam Allah kita meriwayatkan hadis daripadanya. Katakanlah saya baca hadis ni depan guru saya. Okey. Sekarang ni kami tengah ambil hadis Sunan Sanad An-Nasa'i kita. Kita baca hadis dengan depan syekh kami, ya, Syekh Omar As-Sallati. Jadi ya syekh kami baca. Jadi Syekh Omar tu dia diam je. Tapi dia iktiraf. Di akhir sekali, ya syekh kamu iktiraf kat hadis ni? Ya saya iktiraf dan saya ijazahkan hadis ni. Maka sanad dia bersambung juga tak? Walaupun syekh tu tak baca pun hadis tu kepada kita, ya sanad tu kita bersambung juga secara qiraah. Kalau kita kat sini, qiraah 'alal 'alim. Kemudian dia kata, "Na'am." Ya. Macam tadi Sufyan kata, "Wahai Sufyan, benarkah kamu dengar daripada Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, daripada Atha bin Lais tadi, Atha bin Yazid Al-Laisi, hadis sekian-sekian daripada Abu Ayyub, hadis sekian-sekian?" Dia kata, dia boleh baca ke hadis, dia kata, ya. Itu menunjukkan pengiktirafan, iqrar dengan ini, dia ambil tempat seperti sumpama meriwayatkan hadis tersebut. Sumpama meriwayatkan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi sallallahu alaihi wa sallam. Selesailah hadis 2388. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan datang bimbingan. Jadi kita ambil masa lihat sekejap ya tuan-tuan. 2-3-4 minit sebelum kita mulakan kitab Fathul Majid. Sambung dengan kitab Fathul Majid.